Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi, dan sekarang kita memainkan game Roblox. Kok gua susah ya nyebutnya? Oke, kita memainkan game Roblox. Jujur aja, gua sebenarnya dulu udah pernah main, cuma agak-agak lupa gitu. Ini gua main di versi HP ya, dan gua main sekitar jam 10 pagi sekarang. Kalau kalian lihat jamnya, tahu ntar gue edit atau enggak, kita lihat aja nanti. Gue gak tau mau main yang mana, di sini banyak banget gamenya. Jadi kita bisa nyari ya sih. Oh, gak salah ada kayak model fashion show gitu, gue gak tau. Tapi sini yang lagi kita lihat aja, recommended, see all. Di sini ada LOL Surprise Tycoon, Creator Challenge, terus ya Horror Tycoon, Granny. Oh, Granny gue tau sih Granny. Kalau game horror Granny itu dulu gue suka ngeliat di YouTuber channel namanya Mio Out gitu. Jadi main Granny, gue taunya awal dari situ sih. Banyak game juga sih, gue nggak tahu mau yang mana gitu loh. Benten Tycoon, aduh, banyak banget. Escape the Dungeon, coba kita coba Escape the Dungeon. Red Disc, oke. Okay. Gue nggak tahu nih Escape the Dungeon ini kayak gimana. Dan ini kita lagi loading. Tiba-tiba jadi ini gitu, tiba-tiba jadi landscape. Oke, kita keluar. Gua gak tahu nih, kok gini sih? Gua harus ngapain gitu loh. Ini loncat, hop, lompatan lelaki. Oh alah, mainnya kayak gini, coba lihat. Oke. Oh lah, nyemplung kelapa. Mati gua. Gak bisa continue ya. Oke, kita mulai dari sini. Oke, kita lompat ke sana. Hop. Tadi gua bisa langsung sini ya, tadi gua tahu kenapa. Hop, oke. Pelan-pelan maju dikit, hop. Oke. Sini dikit. Hop. Oke. Hop. Olah. Hop. Oke, kita ke atas. La 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 la. Ini apa nih? Oh, ini checkpoint ya ternyata. Oke, ini model kayak parkour gitu kita gitu ya mainnya. Hop. Allahu Akbar. Hop. Oke. Hop. Udah antara Crash Bandicoot sama ini gitu. Gue inget, kenapa nyemplung situ? Aduh. Ayo dong. Jangan jatuh situ dong. Hup. Oke, mantap. Sekali lagi, hup. Lelele, gue udah keberinding, serius. Hup, lelele. Lompat lagi. Almost, got it. Oke. Hup. Oke, sampai juga ternyata gue udah shock di situ. Oke, escape the dungeon. Wow. Yang tadi kena lu sedih amat ya. Yah. Bahaya. Oke, kita respawn di sini. Come on, sir. Oke, let's go. Nah, dia kena. Oke, lihat. Terlalu cepat. Ada ini berarti ada pattern ya berarti sini. Oke, langsung lari. What the? Gila lo, sumpah. Berhasil tadi orang. Hampir jemplung. Gak jadi. YOLO. Jir, susah lo. Ternyata di sini. Ini orang juga cuma lompat-lompat kayak orang gila lihat ya. Oke. Tapi kita tunggu sini. Bukimu udah kebuka. Oke, panda, come on panda. Oke. Ulang aja jauh kalau mati, ulang aja jauh. Tar, gua yang ini nih agak-agak tricky gimana gitu.
Oke, okay. Sedikit lagi. Jin, udah stage. Ah, emosi aku emosi. Ah, oke, lari terus, Bri. Terus, ih, bisa. Yes. Ada dua jalan nih. Oh enggak, di atas, ke atas dong. Kita ke atas. Oh, ini dia punya YouTube juga nih yang bikin map-nya namanya Pet. Oke. Kalau kalian mau subscribe silakan. Kalau tidak ya terserah kalian, karena ya sesuai selera kalian juga gitu kan. Untung aku udah ke checkpoint. Kita nyari apa di sini? Tuh, ada sesuatu ternyata di dalam peti-petinya ini gitu loh. Oke. Kemana nih kita nih? Coba yang ini. Hop. Bodoh lah, mati juga lah. Aduh. Ini apa yang ono? Ayo kita langsung ke pintu aja. Bisa naik ke atas kan? Bagaimana naik ke atas tadi? Dapat kunci, dapat kunci. Oke, buka. Buka, gimana bukanya? Pak, saya mau buka, Pak. Gimana bukanya? Key. Oh, cuma di. Oke. Kita berhasil. Oke. Kita cuman, ada trap di sini. Jadi kita harus lompat. Hop, enggak usah, coy. Enggak usah lompat-lompat, coy. Kita lu jangan di situ, lu jangan di situ. Yolo. Ini agak tricky pelan-pelan. Wah, lompat. Lompat. Nyampe. There we go. Apalagi tantangannya kali ini, kita enggak tahu. Oke. Agak terlompat. Nyemplung. Jatuh. Oke. Kita kemana sih tujuannya gitu loh, gue enggak tahu. Oke, gue tahu. Jadi kita tadi salah, lompat ke situ adalah cara yang salah dan kita salah lagi. Luar biasa. Stage 7 gue. Aduh. Kenapa begitu sulitnya ini game? Padahal game anak-anak. Game anak-anak bukan ya? Roblox sih gue enggak tahu ya. Game dewasa juga sebenarnya. Itu kan ada tembak-tembakan itu. Mati juga hampir gitu kan. Ada juga kita empat. Oke. Oke. Tricky ini. Oh, boleh semua lama-lama sama game ini. Punten Pak ya, saya mau ke. Kalau enggak langsung ke situ. Oh my god. Dikit lagi. Dikit lagi. Kok susah ya? Hop. Sebenarnya di mini world juga ada game-game kayak gininya gitu loh. Jadi dia modelnya kayak lu bebas bikin apa aja lah lu. Tinggal di stage scene aja gitu kan. Berhasil. Yes. Yo, kalau di mini world itu sepi gitu. Kalau di sini rame. Roblox sih selalu rame, enggak tahu kenapa selalu rame. Oke. Watch out, I have air trap in the distance. All right. Thank you for the question. Ternyata bahaya juga. Ini gak ngerti nih gue. Yang ini gak ngerti. Yang terakhir ini gak ngerti. Gimana caranya? Tolong kasih tahu saya, Bapak. I see. Jadi kita harus ikuti jalan setapak ini. Bodoh amat. Gue nyelakain orang gitu. I'm sorry my friend.
I don't know what happened in here. So I try to be carefully in here. Careful and be careful. Be careful, be careful, be careful. Whoop. Lompatan lelaki. Whoop, lompatan lelaki. Kok gue mati? Ah, ini kerjaan kampret ini emang. Dikerjain gue udah sana duluan lo. Si Nana. Nana, Nana King. Oke. Okay. Bodo amat. Lu duluan gak mau, lu duluan. Mau dikerjain gue kambing. Udah cepetan kita sama-sama. Udah, udah kita kerja sama. Jangan jangan gila lagi tadi, oke? Hop. Hop. Oke, lu duluan. Yah, kasih dodol itu jatuh gitu kan. Yang lain mah kena kena kita berdua gitu loh. Ah, salah satu deh lu dulu deh. Apa gua dulu? Terusan gua. Ini si kambing ini kurang ajar gitu loh. Duluan. Duluan gua enggak mau mati. Gua liatin aja dulu, gua liatin. Dia gimana lihat? Si Nanan Kang. Duluan. Duluan. Jadi kalau mati kita enggak bareng-bareng gitu loh. Gua mundur, gua takut. Oke. Ya udah gitu gua sekarang. Ah, jangan lompat ya, gua cekek lo sampai lompat terus gua mati di sini ya. Hop. Hop. Oke. Hati-hati, harus hati-hati, harus hati-hati. Hop. Oke. Hop. Oke. Hop. Oke. Berhasil. Gua berhasil ke sini, gua berhasil. Yes, arigato gozaimasu ta. Alright then. Di sini lagi. Apaan nih? Apaan nih? Apa? gua enggak tahu apa nih, apaan nih. Diinjek sama gua. Oh, Allah Akbar. Ngomong dong, ada gituan. It's going rolling the haters. Oke. Okay. Ini apa nih ada chat. Ah. Siapa nih Zoinet? Oke, gua enggak tahu siapa itu. Kita langsung aja lanjutin. Whoop. Alright then. Nah, ini gua harus lompatin. Kalau enggak kayak tadi lagi ada si bola itu, bola-bola cumi. Oke, whoop. Oke. Whoop. 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 Oke, parkour ala dungeon gitu lah. Berhasil enggak kita? Oke okay, oke. Okay. Checkpoint. Ini apa gua enggak tahu, lompatin aja. Jadi cepat. Wow, Akbar ngomong gitu. Itu speed gitu loh. Oke. Smart. Oke, okay, lanjut. Lompat. Aduh. Si geblek. Kukira apaan ternyata itu. Oke, siap. Lompat. Aduh, kenapa Susi ini? Susi lagi. Susah. Halo. Mukanya udah ngeliatin ke gua gitu. Oke, kita kesana lagi. Sonic. Wow. Asli susah ini. Susah banget, gua enggak tahu gimana caranya. Ini lebih susah dibanding tantangan-tantangan sebelumnya. Oke. Wing, oke. Okay. Ini dia belok ke kanan kiri sendiri gitu loh. Gua bingung jadinya. Coba gua enggak lompat, gua arahin aja mungkin pakai itunya gimana ya, gua pengen tahu. Apakah gua bisa lompat otomatis atau enggak, gua enggak tahu. Wih, enggak bisa. Jadi gua harus lompatin mencet tombol lompat. Oke. Okay. Berarti agak-agak tricky-tricky biar jelas. Oke. Okay. Wih. Wih, nggak nyampe. Fat peps please, make it easier. harder. Oh, stage 10, you are so difficult.
Oke, kita agak-agak madep sini aja. Karena gue ini. Oke. Gak nyampe. Mati guys itu. Bisa gak kita gak ya lari? Gue pengen tahu. Setelah lari, gue lepas tombol majunya. Oke. Wup, bisa berhenti. Bisa. Et. Berlebihan. Lompat ya berlebihan. Emosi gue, emosi. Sudah terlalu capek, lelah gitu. Oke. Ntar mundur. Mundur, saudara. Ah! Gue mau nyelesain yang ini. Gue mau nyelesain yang ini. Salah lompat. Larinya juga salah. Allahu Akbar. Aku lelah sama kambing. Dah, gue nyerah. Disini gue nyerah. Udah nggak bisa gue. Oke, kita tinggalin ini ya. Ya, kita tinggalin game-nya. Kita coba yang lain. Oke, kita coba yang lain. Mungkin ada yang lain apa? Kita lihat. Pet Simulator, LOL Surprise Tycoon, Granny kayak gimana? Coba kita lihat ya. Gue pengen tahu nih, Granny versi Roblox gitu. Karena yang versi aslinya Granny, gue nggak berani main, jujur aja. Oke, ini Granny. Oh. Ini apa? Killer Granny. Terus ini apa? Welcome to Granny Attic Bedroom Basement. Apa nih? Gua gak ngerti. Oke, kita mulai aja langsung. Jadi gua gak tahu ini harus mencet apa. Bedroom kah? Nah, kita mulai di bedroom, oke. Hari kelima. Udah banyak orang juga sih. Nggak takut gua kalau banyak orang kayak begini, kambing. Nggak takut gua. Oke. 5 day. Corps pakai apa? Corps. Nunduk pakai apa? Nunduk. Ini sih udah selesai urusannya. Oh, jadi kalau kita mencet itu Granny-nya bisa datang. Ini mana Granny-nya? Gua enggak lihat Granny-nya. Ya, kayak gini sih enggak takut gua. Gua udah merinding tadinya, tahu enggak lo? Aduh. Ini cuma main-main doang jadinya kan, enggak ada si Granny-nya gitu loh. Kalau kita ke sini gua pengen tahu lihat Granny-nya gua. Penasaran gua sama Granny, sama si neneknya. Nenek. Ada tangan. Jadi gak takut gue jadi mainnya. Ini apa gitu loh. Ini apa sih, ada obeng, ada segala macem. Ngambilnya gimana? Help. Gue gak ngerti ngambilnya gimana. Gua enggak ngerti ambil lagi mainnya gimana ini, sumpah. Live game deh, gua bingung masalahnya gitu loh. Live. Aduh. Roblox kali main gitu loh. Seru sih sebenarnya, gua seru, cuma kalau terlalu berlebih juga bosan. Oke, gua yang sampai sini, terima kasih nonton, jangan lupa subscribe, dan mungkin nanti gua bikin video tentang Roblox lagi, enggak tahu, lihat aja nanti kalau gua enggak bosan. Sekali lagi terima kasih nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.